Selasa, 14 Maret 2023, menjadi momentum spesial bagi keluarga besar Pangeran Biru atau Persib Bandung. Di hari ini, Persib Bandung merayakan hari ulang tahunnya ke-90. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun ke-29 kiper utama Maung Bandung, yakni Teja Pakualam. Peringatan momentum ini pun cukup berkesan. Terlebih Persib saat ini mampu bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2022-2023, dengan berada di urutan kedua, meski memiliki selisih 13 poin dari tim pemuncak klasemen, yakni PSM Makassar. Harapan juara belum sepenuhnya tertutup, pasalnya, secara matematis, Maung Bandung masih memiliki sisa 6 pertandingan, yang diharapkan mampu disapu bersih pasukan di bawah komando pelatih Luis Mia demi sebuah kebanggaan. Di sisi lain, momentum ulang tahun ke-90 pun dimaknai Persib bukan hanya sekedar bilangan angka, namun, sepak bola adalah segalanya. Hal itu pun diungkapkan dalam unggahan teranyar di akun Instagram resmi klub Persib. Hal ini pun mengundang beragam komentar para bobotoh, yang mengharapkan agar prestasi Persib di musim depan bisa lebih baik dari musim ini. Ragam harapan tersebut dituliskan dalam akun resmi klub Persib. Ucapan dan doa ulang tahun pun disampaikan oleh pelatih Persib, Luis Mia. Melalui unggahan di akun pribadinya, Luis Mia menyampaikan rasa kebanggaan bagi tim Persib dan semua pihak di dalamnya. Selatan kunci Nabi Muhammad SAW. Watakdir Nabi Fajar Imam Fajar. Bertohir Nabi Fajar Jami Sayyidah. Bertahun Nabi Fajar Takar Terja. Atuk Balibu Nabi Fajar Salga Yakin Bikin Hayat In Jami Khair Bikin Hayat Wa Badir Mama. Allah Yang Mahmud Takbir Kedan Fahmi. Ya Allah, berikanlah karunia dan berkah kepada para pimpinan pensiun kami, ya Allah. Dari mulai pimpinan komisaris, pimpinan manajer, general manajer pelatih, para pemain, manajemen, juga seluruh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!